Yo, what's up guys, balik lagi sefatnas di video Final Fantasy Awakening. Sorry, yang video sebelumnya agak kepotong soalnya error recordingnya. Jadi karena gue gak bisa ngedit lagi di luar, jadi gue gak combine jadi satu. Nah, kalau di video sekarang, for your info, gue punya pedangnya si Kurasame yang katanya cuma bisa dapat di event kemarin. Jadi ini gue punya light sword Fallen Sakura. Ini pedangnya si Kurasame. Nah, di warlock skillnya sih ini tulisannya bisa cepat banget naikin rage ya. Rage itu kan ulti ya. Jadi kalau misalkan di, tapi ada aneh, auto release when enemy use ultimate skills in PvP. Jadi ini baru keluar kalau misalkan musuh pakai ultimate. Gue gak paham, ini pedang paling mahal tapi efeknya nggak jelas. Oke, okay. Nah satu lagi, gue punya pedang ini si tombaknya Suyu. Nah ini gue dapat dari apa namanya, mystery shop, surprise shop, sorry. Ini harganya $20, tapi ini efeknya ini straightforward, jadi jelas langsung digunain. Bisa keluarin cyclone chop, damage semua enemy, applying shield. Jadi nambah shield ke temennya, makin tebel. Nah, masalahnya adalah ini juga kalau warlord level 5 nya dia increase damage for allies, jadi bagus sih. Nah, tapi masalahnya ini tuh cuma $20. Nah, yang ini harganya 199, Pak, $200. Jadi, tapi aptitude-nya sama, maksud gue bedanya apaan ya? Dan karena gue penasaran, gue mau nge-craft si ini. Jadi gue butuh 9 lagi. Cara dapetinnya adalah ke shop, karena kita cuma bisa dapat sekali, kayak runnya sekali doang dalam seminggu. Kita beli cuma dari shop. Dan ini satu 800, mahal banget. 800 dapat 5. Masih low price kalau di 10. Jadi nambah 900 lagi. Abis ini masih low price juga, dapetnya 1000. Jadi totalnya sekitar 2700. Langsung miskin mendadak gold diamond gua. Tapi enggak apa-apa, karena kita mau craft. Jadi kita, kalau enggak salah, orang tuh nge-craft. Jadi ada 3 level. Pertama level ungu, ini kuning, ini merah. Jadi paling bagus tuh merah. Paling rendah ungu, paling normal tengah-tengah tuh si orange. Jadi orange ini orang-orang ngerti punya Scorpion X. Scorpion X itu ini senjatanya Shuyu, lebih bagus. Dan katanya nih, orang aktifin Scorpion X itu naik 200 juta BP-nya. Nah, gue penasaran, gue naik berapa juta BP-nya. Jadi kita aktifin aja, kita hitung BP kita sekarang adalah 3135. Oke, kita aktifin yang pedang paling mahal. Kita lihat naiknya berapa BP-nya. 3135. Uduh. Ya elah, katanya naik 200 juta. Ini cuma naik 3135 ya tadi ya. Naik 140 juta. 140 juta, ya elah. Gue kira udah gini doang nih. Oke, nah. Kita pakai dulu guys. Oh, langsung naik level 2 Warlord Center-nya. Oke, mantap. Kita go to battle. Ternyata guys, naik 200, naik 300 juta lah. Mesti go to battle dulu. Ternyata tuh naik statnya, ada statnya. Tapi kalau kita pakai lagi naik 300 juta. Wow. Oke, kita coba guys. Jadi di video sebelumnya kita udah coba pakai si Tante Naga. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan senjata kita kita pakai di
PvP. Wah, ini sih keren sih. Kita lawan Avarel. Coba. Waduh, tuh kan orang pakai si Scorpion X ini nih. Senjata orange. Si Scorpion X kalau nggak salah itu dapatnya dari Warlord Shop. Makanya orang beli. Ini Warlord Shop yang ini nih, Scorpion X 60. Jadi orang beli ini karena kalian pasti punya 150 kalau nggak salah minggu lalu. Jadi 100, sorry. Jadi kalian beli itu terus beli bisa di-craft langsung jadi. Nah, nggak pakai lama kita pakai langsung aja. Kita pukul Elohim. Mungkin kita bisa lawan kali ya. Pedangnya aduh nggak bisa deh. Dia suyunya bintang 3, Pak. Kita lihat yang ini dulu deh. Oke, kita coba. Jangan-jangan keluar langsung ulti lagi. Coba ya. Penasaran gua. Apa saya coba pedang gua? Apa efeknya guys pedang gua? Ini musuh udah pakai ulti loh. Apa efeknya pedang gua? Ini 300 juta BP gua buat apa ya? Ngapain ya ini ya? Ulti mulu gitu. Saya jadi bingung. Coba lagi deh, penasaran gua. Sarkajut. Okay. So gue ini ulti itu jadi cepet deh. Gak paham gue. Gue tadi liatin meternya si rage gue. Ini musuh udah pakai ulti. Belum nih. Ya elah. Itu ada Kurasame datang, Pak. Tunggu-tunggu, apa jangan-jangan bentar, gue jadi penasaran. Apa jangan-jangan si Kurasame datang beneran ya? Jangan-jangan apa gue mesti naikin Kurasame lagi? Nih. Auto release when enemy use. Sebentar. Tadi gue liat ada Kurasame di tengah jalan. Ini musuh pakai ulti tuh tadi. Tuh, ini Kurasame ya nih datang. Tuh, nih. Ngapain ya? Ngapain tuh anjir? Terus gue kalah. Serkampret. Bentar, ini ngapain ya Kurasame ya tengah jalan? Browser ini BP di bawah gua padahal. Coba kalau kita ganti mungkin kok begini. Coba ya kalau kita kan katanya ulti makin cepat. Lebih BP kecil aja kalah, Pak. Saya pagi yang seperti ini. Satu lawan satu, widi.
Aku rasanya muncul ngapain ya? Tengah jalan ya? Itu kayak ulti makin cepet deh kayaknya deh. Kayak ulti makin cepet gak sih? Penasaran gue. Lawan Liliat deh, siapa nih Liliat pula? Buset, bintang 3 ini. Oke. Ditabok, Pak. Dibantai sama si ini ya. Dokter sakit bener. Sarkajut. Kayak gue masih ganti ini deh. Si ini kayak udah gak kepake ya. Edolon. Apa namanya? Ini gak pake kayak ini pake deh dia bos. Ini dia makin sakit. Coba kita pake dia bos sekarang. Tadi lah siapa ya? Liliat. Coba. Oke. Sekalian beliin. Penasaran gue. Ulti gue kayak lebih cepet deh. Iya gak sih guys? Begitu sih itu ya keluar. Tangis duluan gue. Mati sama suyu gue. Yaelah. Sama aja sih. Gak jauh beda. Ini di solo sama Shui tapi. Tapi gue penasaran guys asli. Kita coba lawan Gangnam Style dulu deh. Ini BP tinggi amat. Coba kita lawan. Oke. Aduh, 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 aduh. Oh iya guys, oh dia makin cepet ya. Iya gak sih? Tapi roto gue. Aduh kacrut. Nembak 2 kali harusnya paling tinggi dia. Iya. Gak stabil nih. Coba lawan Boy Azaz. Tapi kalau lawan begini gue mesti tukar ini sih. Tapi kalau gue ulti dia makin cepet ya, mending gue pakai si Shui ya. Nembak ultinya 2 kali jadi ya. Sedimus gue. Iya keluar beneran cuy. Ya elah dibantai. Ah capek lah. Lawan Gangnam Style aja gue kalah. Coba kita ganti. Tadi lawan siapa ya Boy Azaz. Ini Gangnam Style agresif banget formasinya. Oh, menang. Fix. Ini apa? Suyinya dia udah tewas dulu. Asal suyinya tewas dulu, lu gak apa-apa. Kini mesti dirubah ya formasinya ya.
Tapi kayaknya emang ultinya makin cepet sih. Perasaan gue doang. Coba guys, tolong. Menurut lo ultinya makin cepet gak? Kayak cepet banget ultinya ya. Si View kita lawan yang beda 300 juta di atas. Ini sih udah pasti pakai ini. Oke. Aduh, gue mati dong kalau begini ceritanya. Ya elah. Ini orang-orang tuh udah pada pakai ini semua ya. Kita lihat di ranking. Orang-orang kayaknya udah pakai bawa TikTok 343 powernya kampret dah. Bisa sampai atas ini. Coba-coba. Gue pengen lihat ininya sih, gemnya. Oke. Even ini gak pakai gem. Oke. Ini di gem link puppet plus 20 even. Plus 24, plus 21, plus 23. Oke. Oh, berarti gue masih otak-atik formasi gue nih. Dibantai-bantai gue, suwe. Elflon Dragon siapa ya? VIP 9 anjir. Bisa 3,9 BP nya ini. Oke. Oh gila, dia jamnya di semua lini pak. Oke. 24 nih, 22, 24, 25. Oke, guys, pasti gitu aja video dari gue. Gue lagi mencari jati diri, mencari formasi gue yang pas. Situ aja guys video dari gue. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa masukkannya buat gue. Formasi gue lagi bingung. See you again next video guys. Bye-bye.